Akan diadakan giveaway jika video ini tembus 1000 like dan 1000 komentar. Menang akan diumumkan di video berikutnya. Untuk syarat join giveaway, pertama, wajib like video ini. Dua, wajib subscribe channel ini. Tiga, share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian. Empat, tulis pendapat positif tentang channel Albino TV. Dan yang terakhir, tulis nomor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar. Pemenang akan diundi secara random ya. Ya, buat kalian yang baru datang ke channel Albino TV, kalian pasti tahu channel ini. Nah, di mana channel ini alhamdulillah kedepannya atau selanjutnya akan selalu meng-share terkait review aplikasi. Terutama di sini sudah banyak sekali admin share guys ya, terkait pinjaman online langsung cair. Bisa kita lihat di sini banyak sekali sudah kita share. Dan jika kalian mencarinya, kalian cari dapat Albino TV, klik saja di YouTube-nya. Oke, untuk di sini banyak sekali sudah saya share guys ya. Dan juga untuk aplikasinya, bagaimana cara mendownloadnya, tentunya gampang sekali. Sebagai contoh, di sini kita mengklik salah satu video guys ya. Nah, jadi di sini nggak usah ribet lagi guys ya. Di mana sudah ada di link deskripsi, jadi kita hanya unduh saja guys ya. Oke, kita skip dulu iklannya. Kita tahu ntar aja. Kita langsung saja kita klik link deskripsinya guys ya. Nah, di sini terdapat link aplikasinya. Jadi gampang sekali ke cara downloadnya. Saja kita klik linknya dan menuju salah satu link. Nah, di link ini kita sudah diberi banyak link aplikasi atau aplikasi-aplikasi pinjol lengkap lainnya guys ya. Jadi kalian dapat unduh saja di website ini. Nama websitenya jos.techno.blogspot.com guys ya. Nah, jadi lengkap sekali di sini. Nah, sini terdapat dompet virus, pinjaman meteor, gudang uang, GoKredit, rupiah cepat, APK dan yang lainnya. Nah, ini banyak sekali. Jadi jika salah satu video yang sudah admin share di YouTube dan apakah aplikasinya, nah kalian dapat cari saja di sini guys ya. Dan unduhnya di sini. Terus bagaimana cara downloadnya? Maksudnya sebagai contoh, kita klik salah satu artikelnya. Kita klik, lalu kita akan memasuki halamannya. Halamannya ntar ada download, kita ikuti saja ya guys ya. Kita tunggu. Nah, di sini detail deskripsi. Nama dompet virus APK, cara download, tekan tombol download di bawah websitenya dan channel YouTube-nya ada, tenor pinjaman terdapat ilegal atau tidak. Terdapat juga sini ya, BC datang ke rumah tidak. Selanjutnya bagaimana caranya? Langsung aja kita klik download di sini guys ya. Kita tunggu. Nah, maka otomatis kita akan dialihkan di save link. Nah, ini save linknya guys namanya ya. Jika sudah, kita turunkan ke bawah guys ya. Nah, ini namanya save link agar link kita aman atau tidak akan menjadi spam nantinya guys ya. Kita tunggu saja. Terus bagaimana kita mengklik yang mana atau mendownload yang mana? Maka kita tunggu saja guys ya, tunggu linknya sampai selesai, jangan di skip, pokoknya ditunggu aja. Nah, ntar akan nongol di halaman ini guys ya. Nah, link will appear in berapa sekon? Nah, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Nama bener guys ya. Iya. Sudah selesai. Di sini terdapat visit link. Langsung aja kita klik visit link ya guys ya. Kita tunggu, sedang meminimalisir. Nah, jadi sudah langsung di sini aplikasinya. Kita lihat dompet virus APK. Nah, apakah menurut langsung? Kita lihat hasilnya. Dan isinya terdapat langsung download tinggi guys ya. Nah, langsung ke download guys ya, langsung filenya ke download dan taruh di file di mana. Nah, jadi sangat gampang sekali guys ya cara downloadnya. Dan nah, jadi mungkin cukup sekian untuk bagaimana channel ini dan cara downloadnya. Tentu gampang sekali, kalian tidak usah ribet,
kalian hanya klik link di deskripsi dan cari aplikasi tersebut guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Alinea TV, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di video kali ini kita comeback lagi guys ya. Kita masih lagi terkait review tutorial terkait pinjol atau aplikasi pinjaman uang secara online guys ya. Dimana semoga di aplikasi kali ini dapat cair agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari kalian dengan cara meminjamkan uang secara online guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di video kali ini limitnya lumayan guys ya, yakni sebesar Rp 4 juta rupiah. Lumayan, semoga saja dapat cair agar kalian dapat memenuhi kebutuhan dengan aplikasi ini guys ya. Dan juga aplikasi ini sudah terdaftar OJK guys ya, lumayan. Jadi biasanya kalau sudah terdaftar di OJK jadi terpercaya, jadi kalian bisa meminjamnya sesuai dan di ACC lebih cepat guys ya. Oke, bagaimana tutorialnya? Tapi sebelum lanjutkan videonya, kalian kalau sudah subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar saya semangat terus guys ya untuk meng-share terkait tutorial review pinjol atau aplikasi pinjaman uang secara online. Bagaimana tutorialnya? Langsung saja cekidot. Oke guys ya, aplikasinya adalah Adapundi. Memiliki icon seperti ini, terdapat P dan A. Jadi warnanya hijau dan merah dan kuning hijau, pokoknya seperti ini Adapundi. Untuk aplikasinya seperti biasa kalian dapat unduh di link deskripsi ataupun kalian dapat mencarinya di Play Store dan juga di Google. Kalian ketikkan saja Adapundi APK guys ya. Di sini sudah terdaftar OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan AFPI. Tentu cukup recommended untuk meminjam uang secara online guys ya. Biasanya sih di ACC guys ya. Selanjutnya di sini bisa kita lihat jumlah pinjaman. Rp 4 juta, limit pinjamannya terbesar adalah 4 juta. Untuk bunga harian 0,5% sampai 0,8% guys ya. Dan jangka waktu pinjaman adalah 161 sampai 40 hari guys ya. Tentu sudah terdaftar OJK dan FPI. Selesaikan proses ini, data dapatkan kupon bebas bunga Rp 30.000. Nah, kita dapat proses data, kita pun dapat kupon untuk bebas bunga untuk pinjaman aplikasi ini guys ya. Semoga saja benar. Jika sudah, langsung saja kita klik pinjam sekarang. Sudah, pastikan kita mengisi informasi pribadi kita dulu atau untuk login guys ya. Kita isi email, nama gadis ibu kandung, pendidikan, status perkawinan, alasan meminjamnya apa, status tempat tinggal, provinsi tempat tinggal kita. Kita isi semua agar dapat memproses kelanjutan untuk meminjam uang di aplikasi ini guys ya. Jika sudah semua, kita isi alamat dan nomor ponsel kita, langsung saja kita kirim guys ya. Nah, di sini otomatis jika sudah, maka kita harus mengautentikasi. Setelah sudah semua kita autentikasi, diantaranya terdapat 5 formulir guys ya, dari informasi pribadi, informasi pekerjaan, info kontak, unggah foto dan data opsional. Di sini sebagai contoh kita isi informasi pribadi dulu guys ya. Informasi pribadi atau informasi pekerjaan, kita isi jenis pekerjaan kita apa, pendapatan bulanan, tanggal penerimaan gaji, provinsi perusahaan, alamat perusahaan dan nama perusahaan. Kita isi jenis pekerjaan kita apa dan pendapatan bulanan berapa, tanggal gajian kita berapa dan provinsi perusahaan kita apa dan alamatnya kita isi semua guys ya. Jika sudah, selanjutnya kita isi info kontak atau kontak darurat. Jadi kita harus isi seperti ini, seperti biasa. Ini mana terdapat 3 kontak, info kontak 1, info kontak 2 dan info kontak 3. Silakan masukkan nomor kita, hubungannya apa, ibu, teman, ayah dan yang lain-lain, dan nama orang tersebut siapa dan nomor teleponnya jangan lupa kita masukkan di sini. Begitupun yang kedua dan ketiga guys ya. Selanjutnya adalah kita untuk verifikasi wajah atau pengenalan wajah. Kita pastikan hadapkan wajah Anda ke layar ponsel. Pastikan pencahayaan pada saat Anda merekam cukup. Nah, jadi cahayanya cukup, tidak ngeblur guys ya. Kita selfie. Sudah, kita klik mulai verifikasi. Nah, jika sudah semua kalian sudah isi, maka seperti biasa langsung saja kalian ajukan untuk ACC peminjamannya. Semoga saja di ACC guys ya. Oke guys ya, mungkin cukup sekian dulu. Semoga tutorial review aplikasi kali ini bermanfaat untuk kalian semua dan untuk memenuhi kebutuhan pinjaman kalian dan juga untuk syarat
biar aksesnya mudah, pastikan di jam-jam kerja guys ya, dari jam 7 pagi sampai jam 3 sorean guys ya. Pokoknya jam segitu agar mudah di ACC, semoga saja kalian untuk memudahkan pinjaman secara online guys ya. Oke, mungkin cukup dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.